Oke guys, kita masuk ke game ketiga antara Todak melawan ARQ. Apakah ini akan menjadi 3-0 lagi atau apa akan sebaliknya jadi 1-3 guys? Oke, sini ayo ambil kasih tahu Bang Sin. Bang Sin kali ini menggunakan Altus untuk melawan siapa itu namanya? Kari ya guys ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi ya sini ya. Si Momo pakai Esmeralda lagi guys. Apakah si Momo itu CBE cuma bisa Esme? Dan formis tuh pakai Lancelot lagi guys. Apakah Lancelotnya cuman bisa Lancelot? CBL? TBL. Oke, tapi kali ini Yams berbeda. Yams pakai Estes. Bah, Estes merupakan ancaman terbesar dari seorang Albert guys. Ya kan? Albert gimana tuh mau ngeburst kalau ada Estes tuh 5 pakai Aegis lagi anjir. Terus si Momo pakai Esme kan. S7 pakai shield. Clay pakai shield, VYN pakai shield, Sin pakai shield. Semuanya pakai shield sampai gila, bro. Gimana, cok? Itu pakai shield semua, anjir. RK-nya meta shield, guys. Ya. Ayo, let's go. Yuk, bisa, yuk. Oke, nice. Momonya matiin. Oke, gak jadi, guys. Ini Momo kok pakai Esme terus ya. Tapi Esme sih emang benar banget sih. Jadi si Todaknya nggak tahu si RK ini suka pakai meta minta shield lagi sih, makanya pakai Esme terus. Itu kan. Terus Esme juga bagus banget bisa ambil hero-nya si Bang Sin, ambil hero-nya siapa lagi? S7 gitu kan. Oke, apa ini? 3 game dimainkan melawan Todd, RK, Formas dan Moon selalu memakai hero yang sama. Lancelot dan Esme kan cuma bisa Lancelot sama Esme, cok. Oke, okay, let's go. Mari kita lihat. Ayo kita menangkan. Hero-nya sama semua. Beda. Enggak sih, sama base sebelah. Meda satu tuh. Oke, okay, mantap sekali. S7 bisa ngegocek-gocek gitu, cok. Ngocek skill 2 pakai ulti ya, guys, ya. Nice. Kasih tau, Bert. Ganti skin, ganti feeling ya, guys, ya. 3 match sebenarnya Todak ini lepas RK ya, guys. Tapi RK gak mau ambil, cok, di match kedua. Jadi lebih pilih Hyper. Hyper botak, guys. Ayo, let's go. Bang Sin, hati-hati Bang Sin, boy. Itu ngapain sih, ku, boy? Chiku sudah ulti. Maksudnya, Chiku sudah flicker. Mantap sekali, boy. Kita sudah dapat turtle. Link sudah dapat turtle. Sekarang, si Formas recall. Yes. Formas. Yes. Let's go. Ini si Sin sih kena press banget ya. Ini bawa lawan Estes tambah Chiku guys. 2 versus 2. Tapi lebih kuatan yang bagian Estes sih, bagian Malaysia sih. Soalnya ya Estes tuh. Estes tinggal nge-heal full lagi bangkit darahnya. Oke, santai dulu, sabar. Dan kita nanti bakal ngebantai-bantai di akhir ya guys ya. Oke, ada Aldous. Oh my god, Pepin, balik pin. Oke, balik dulu. Oke, nice banget. Ini Moon sih, ini pick yang sangat bagus sih kalau untuk Lilia ya. Soalnya hero tabrak semua, cok. Bang Sin tabrak. S7, Albert. Tau lah ya, kalau Albert sudah dimasukin sama VYN kayak gimana, cok. Tingkat kesakneannya meningkat sangat-sangat tinggi, coy. Dopaminnya sampai full, anjir. Oke, itu recoil-nya keren kali, cok, anjir. Dipengen. Hati-hati Clay. Clay pakai Matilda mid. Masih harus sabar tentunya. Ini kesabaran ini bukan sama RQ Hoshi mereka. Aduh, gimana ya? Aku kurang suka tuh sama Matilda mid, guys. Matilda mid kayak kurang ya. Oke, okay. Zay, Faye, Maze, anjas. Gila aja, bro. Kok kira kamu bisa ngegocek Maze gitu, ha? Hah? Gila. Aduh, matilah Clay, cok. Aduh, kasih paham Bang Sin. Kasih tahu. Aduh, ada Royal kasih tahu, kasih itu mati gak sih? Aduh, gak mati, cok, itu di yuk. Ya ampun, itu satu sekarat dan satu. Aduh, gak mati, cok. Itu Yams punya, ya ampun. Gimana, cok, mau bunuhnya? Tuh, kesenyum-senyum, anjiciku. Kayak udah baru ada NOD si Feiyan, sedih sekali, cok. Albert, Bert. Salah arah, cok, si Albert tuh. Aduh, kok tiba-tiba mati ya si Albert ya? Oke, Goni, kali ini kita bakal lihat
Ya ampun, what happened to you, Albert? Why, Bert? Kayaknya gak ada buff tadi ya. Oke, Chico udah flicker. Clay gimana, Cok? Clay, berarti RK gak ada magic damage, kan? Jadi tuh Clay kayak kurang, Cok, magic damage-nya kalau sejujurnya. Kayak gimana ya? Ya kan? Clay gimana, anjir, ada damage-nya, Cok? Clay tuh termasuk assassin, Cok. S7 by 2, S7. Tuh kok kayak gak ada shield ya? Oke, kasih tahu Bert, kasih paham Bert, sodok semua ya Bert. Tusuk semua, tusuk, tusuk, nice. Jubisnya mati, ini juga mati nih. Aduh, WON bangke, nice. Mantap sekali backupnya, coy. Gila, emang dekat keluargaannya, coy. Aduh, mati Bang Sin dia di gangbang 3 orang, coy. Itu juga gak bisa ambil shield, coy. Itu ada Esme lagi, aduh. Apa-apa, gak apa-apa. Trading, trading. Trading bukan trading binawa, tapi trading kill ya, guys. Ya. Trading objektif tuh. Si Clay buat NOD pertama. Gimana, Cok? Mau ada damage, guys? Ya kan? Gimana, Cok? Mau ada damage? Wih, gila. Itu formasi ngeri juga prediksinya, Cok. S7 yang nge-kill. Gue kira S7 yang di-kill, Cok. Mantap sekali S7. Solo kill dari seorang S7 untuk keciku. Anjas. Anjas. Oke, mari kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Oke, Albert mau desak nih. Mari kita lihat Tok Sing 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 Sing. Tum, gak jadi. Itu gak ada cece sih, Toda. Tapi full kill-nya full gila, Cok. Bener-bener gak ada cece, guys. Ini Toda. Aduh. Toda gak ada CC guys, tapi ya darah mereka full terus, Cok. Oh, sabar Bert, sabar Bert, gak ada mana Bert. Ya, ya, diri saya, Cok, enggak. Oke, okay, retreat, nice Bert. Pahal, Formace itu kan bisa pakai skill 1 dapetin stack kan. Gila boy, Formace nih bos, gak bisa red. Bisa sih. Ya, ya pakai retri dapat terus, Cok. Gak jadi deh, guys. Oke, kasih tahu. Aduh, ini gak ada. Oh, dia pancing retri. Pantes, Cok. Oke. Tapi istilahnya Albert tahu. Aku udah gak ada retri. Mending saya balik saja. Aduh, kasih tahu, Finn. Masukin, Finn. Kasih tahu, Finn. Apalagi, Finn. Aduh, ini Albert gak mau pakai ulti, Cok. Oke, nice banget. Nice banget. Aduh, Ciku, guys-nya penuh lagi, Cok, darahnya. Oke, nah semuanya udah kena Yano deh tuh. Nice, nice. Itu mon. Aduh, mon. Ternyata full terus, Cok. P4, B1, guys. Itu full terus dari tadi, guys. Sumpah, guys. Bang Sin. Gocek santuy ya, guys. Gila, keren banget, Cok. Oke, Ciku udah pakai WON. Dari tadi WON terus. Kamu WON item pertama kah atau apa, Cok? Anjir. Tuh untung si formasinya gak maju, Cok. The fuck, man? Sabar, kalah. Sabar, menang 1000. Aduh, sabar. Bet, tengahan, coy. Kenapa ini tiba-tiba freeze, coy? Freeze kah, manis? Cuma bisa lance, linglung. Ya ampun, nih. Tuh, hitam. Ayo, let's go. Tuh, nge-lag, guys. Aduh, R7 kok mati, ya? Oh my god, ya ampun ini kenapa itu? Ya ampun itu Albert, Cok, anjas. Gila, keren. Tapi gimana ya, ini shield semua, Cok, enak kali, Cok, buat SM-nya, guys. Ayo, let's go, ciku, guys. Aduh, hancur tengah, hancur semua, apakah. Ayo lah, Cok, 3-0 lah, bro. Ayo, late game bisa nih, Cok, ada Bang Sin nih, Cok. Late game, yuk. Late game, Kak Bang Sin incar si Yams. Tapi ada Aegis, Cok. Sumpah, Aegis, Cok. Yang masalahnya si Aegis sih, sini, guys. Terus Momo lagi. Aduh, ada Lord lagi, guys. Apa, belum menit 12. Kalau dia dapat pun, ya, biasa aja. Sudah diamankan oleh lagi dan lagi untuk menetralisir penyerangan ekstra sedikit sustainability 1 detik
Tapi kita lihat Golden Staff. Tarik nafas dulu guys, tarik nafas, tarik nafas. Ayo, bisa yuk. Let's go. Apa lagi, bro? Yang berarti apa? Benar-benar meleleh kalau misalkan ini Albert udah dikasihin, tapi ya Albert ini enggak tahu perform ya link-nya, guys. Seperti yang kita tahu ya, di mana ini benar-benar sedikit sulit untuk menumbangkan ke arah backline. Ya kan? Kayak kurang tuh performa Albert pakai link. Mungkin ya, tapi iya sih ya. Hero mereka sih memang berfokus untuk ngalahin Albert, guys. Bisa gimana tuh Albert? Aduh, gak dapat buff tuh si Albert. Eh, dapat ya? Anjir, dapat tuh gitu. Tapi ya, Albert, gas Albert, Bert, matiin semuanya Bert. Kasih tau Bert, anjir, anjas. Aduh, Albertnya mati, guys. Maju sendiri, guys. Clay-nya mati, guys. Aduh. Itu bisa gak? S7, oke, nice backup S7. Kasih tower S7. Aduh, kenapa hoki semua sih? Aduh, Bang Sin. Kasih tau Bang Sin. Aduh. Itu gak apa. Oke, mantap. Shutdown formation. Gila, Bang Sin save the day. NR7 ya, guys. Samping kanan, kiri. Kuat kita semua. Mantap. Oke. Sabar. Nah, tadi itu Albert coy yang inisiasi ward, jadi Albert yang tebein semua damage-nya. Makanya, jadi ya begitulah. Ngeri. Gila, ini sih recall-nya sih sabi juga ya. Kalau dikasih gratis sih, enak sih. Semoga dikasih gratis sama untung, guys. Tuh, lihat nih. Di sini, si R7, cok. Tum. R7 sendirian. Terus S7 mundur. Terus si Formes incari bawah. Terus... Oh, ini Clay sih pintar juga. Soalnya dia ngejauhin si Formes, guys. Catat. Terus ini ngejauhin dua orang ini. Terus si Moon otomatis balik. Jadi sisa satu lagi. Siapa itu Formes ya? Oke, mundur. Mantar, sabar. Ya ampun, gak kena semua, cok. R7. Sabar. Siapa yang dapat? Apakah Albert yang dapat? Kenapa nih, cok? Darahnya gak kurang-kurang buff-nya. Ya ampun, death tree-nya berapa 1% cok itu. Ciku guys-nya mati, mantap sekali bro. Ayo bro, let's go. Itu, Albert atas, nice. Itu, nice. Gila coy, chemistry apaan itu cok. Wih, gila. Ini sih tegang banget sih. Ngeri juga guys. Ayo 3-0 yuk. Ayo, satu hari ini cuma 6 match cok. 3-0 semua anjir. Let's go, apa lagi bro? Oke, Albert, darah putihnya, setengah darah, cok. Yah, gak guna dong, kayaknya masuk tuh. Albert gak ada buff, cok. Jangan gila, weh. Setengah, cok, darah Formes. Anjir, Formesnya mati, guys. Nice. Gila, kayaknya yang nge-kill, gege. Formesnya kok bisa mati, sakit banget, cok. Itu, oke, udah pake freeze, nice. Door, mati semua. Bye-bye, see you on the bottom, guys. Belum, sabar, jangan bangga dulu. Sabar, oke, tas. Mundur dulu, sabar, kita isi darah. Sabar. Kita main santai dulu, bawah, atas, di bawah, clear semua. Freestyle semua, nice banget. Gas, nice. Aduh, momonya tebal banget, cok. Oh, berarti Clay ini full support dong ya, gak pakai damage. Iya kan, bisa jadi. Gimana, cok? Nice banget, retry Albert. Gila, cok, tadi yang bagian saat Albert gak pakai buff tetap maju sih, ngeri juga. Kayak bener-bener gila, udah bener-bener tahu banget kapasitas dari seorang hero Link gitu kan. Let's go. Ayo, bisa yuk, let's go. Ini, atau VYN pakai slow. Yes, ya, menurut aku sih kayaknya Angela bagusan gak usah full tank sih guys, lebih ke apa tuh namanya, lebih ke full magic guys. Soalnya ya VYN kan masuk ke badan orang, dia tebein badan orang gitu. Iya kan? Karena kan user Angela masih pakai build tank guys. Tuh mereka mundur semua. Waduh, offside dong. Gas, apa lagi bro? Gas, ciku guys.
Duar, mantap moonnya mati. Moonnya ngapain cok, gak pakai ulti dari tadi. Ciku guys, Duar, matiin Ciku. Mantap guys. Ya mantap sekali, gila Albert masih hidup cok. Itu gila sih, ini VYN mode desa guys ya. Ngeri banget, maksudnya desa, apa kampung gitu guys. Banyak aneh-aneh ya. Tuh, ini gadis desa banget kan. Oke, mantap sekali dia masukin sama Moon. Moonnya gak mati, santai-santai. Gak apa-apa. Yang penting objektif, guys. Objektif the number one, guys. Guys. Tuh, tengah dapat. Mantap, bro. Ayo, balik. Gak jadi. Maju terus. Bantang mundur. Tong, sing. Ya. Abang, woi. Jangan overcommit, cok. Oh, itu nge-zoning, guys, supaya dapatin turret. Ya ampun, itu siapa, cok? Itu Moon. Moon pakai ulti lah, Moon. Ya ampun, Moon. Kamu kenapa, Moon? Dari tadi gak mau pakai ulti. 03, anjir. Itu Moon dari tadi mainnya gitu terus, guys. Gak tau. Enggak sih, ini RQ sih yang tahu kecepatan ya, burst-nya itu. Formis. Gila, cok. Itu Moon gak dikasih ampun, guys. 03, guys. Siku, guys. 25. Cuma si Momo, guys. Momo kan tank ya. Gak ada yang peduli sama dia. Jadi gak ada yang mau incar dia. Tuh si Siku tas doang. Tuh udah kena mental coy ini anak-anak. Dari Todak, guys. Udah. Momo ikut tas. Ya ampun. Jadi sih benar-benar no hope sih untuk Todak sih. Eh, mereka udah pas lah coy ya tas gitu. Tiga jalur jalan bersama. Albert dimasukin. Oh, dia tunggu dia punya shield-nya. Oke, gak jadi. Maju terus. Itu formis gak ada ulti. Mantap, formisnya mati. Udah, cok. Pasrah. Surrender. Kenapa Bang Sinya mati tiba-tiba? Tuh, itu offside gak sih? Anjir. Oke, gak jadi guys. Apa yang barusan terjadi? Kenapa tiba-tiba Bang Sin mati langsung baik semua atau RQ ini tuh? Masih paham apalagi bro? Nice. Udah beda 5.000 ya, BTW ya. Momo langsung mau ulti, gila aja si Momo itu tuh. Ini sekarang mereka cuma bisa tas kok, ini gak bisa gak apa-apain lagi. Ciku guys dari tadi diincar sama Bang Sin. Artinya si Ciku guys sudah pasti mau mundur dong. Ciku guys mundur gak ada damage untuk maju. GG. Rupanya itu counternya SME. Counternya MM. Saya membuat si MM balik mundur banget. Gitu. Benar juga sih kalau dilihat-lihat ya. Baby. Albert mau split push bawah, Bang Sin split push atas, tengah bertiga. Nanti mau call. Oh my god, oh tier-nya Momo, kamu berhasil ulti Momo, kamu keren banget Momo. Terus siapa cok Clay? Aduh, Clay-nya mati guys. Moonnya gak ada ulti cok Moonnya. Oh gila, Albert cok langsung sekarat anjir itu. Minion masih bergerak. R7 kali ini berhasil melakukan clear minion. Setidaknya at least aman untuk para tim RQ. Kukira apa, coy. Oke, blue buff diambil Albert. Nice banget. Oke, tas anjas. Tas anjas gitu kan. Anjas. Nice banget bro, apalagi bro. Tapi mereka masih bisa disiplin mainnya, mereka masih bisa konsisten juga ngejaga tempo dari RQ. Sabar. Yang ke-20, ingat
late game bisa jadi game siapapun. Iya, yes, benar banget. Iya ya, kata casternya late game bisa menjadi game siapapun. Iya, kadang ada Bang Sin kiri, ada Ciku. Itu Moon ngapain, cok? Ulti aja, respect bro, respect dikit. Ya ampun, Moon. Ya, gak benar-benar, aduh, gimana ya? Terlalu pede sih guys sama ketangkian dia guys. Ulti aja, cok. Udah gak fokus sih kayaknya si Todak ini. Udah mainnya tuh kayak, kalau kata Donkey tuh pakai emosi guys kalau mainnya. Like, literally. Tuh masih ada kayak satu par gitu kan, masih ada sedikit waktu untuk refleks langsung pakai ulti lah tuh. Literally kenapa gak mau ya? Dia tahan terus tuh ultinya tuh si Moon, makanya ada offside terus. Nice. Udah 3 match semuanya pakai Lilia lagi tuh. Eh bukan 3, 2 ya. Nice, dapat red buff. Itu kalau sudah mau war itu linknya baru ambil blue buff nih pastinya supaya durasi blue buffnya masih lama guys. It's Onyx time. Tuh si Formas gak mau nge-clear guys supaya dapetin minion. Emang gitu ya. Hah? Oh gak ngerti ya. Mereka freeze to freeze lane kan supaya supaya apa cok? Itu 3 lane anjir masuk, woi. Hah? Buat apa mereka freeze stun guys? Udah end cok gini cok. Udah ngapain cok mereka freeze stun guys? Ya ampun itu udah cok. End game untuk RQ ya guys ya. Tadi Bang Sin fokus to red, R7 fokus to red, siapa tuh? Albert fokus to red juga, semua orang fokus to red cok. Semua orang fokus to red, gak ada yang fokus manusianya cok. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya guys.